Kabar duka kembali menerpa warga Kota Pekanbaru, khususnya warga yang berada di sepanjang daerah aliran sungai Sail yang ada di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang terkenal dengan sebutan dahulunya adalah Kota Bertuah dan menjadi Kota Madani, yang belakangan ini memiliki jargon Kota Smart City, belakangan seperti mengalami persoalan yang tidak kunjung selesai, yaitu masalah banjir dan genangan yang umumnya hampir melanda di beberapa kawasan yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, fenomena banjir dan genangan yang menimpa Kota Pekanbaru sepertinya belum juga menemukan titik terang. Upaya pemerintah sudah dilakukan, mulai dari melakukan pembersihan, dan yang terakhir kemarin beberapa waktu lalu 2020 sudah dilakukan penyusunan dokumen master plan drainase Kota Pekanbaru. Nah, melihat fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru tentu mengundang tanya bagi kita, ada apa sebenarnya yang terjadi dengan kota kita? Kota Pekanbaru hampir sama dengan kota-kota lainnya. Jika kita lihat permasalahan tata ruang, ya, menjadi perhatian penting saat ini. Karena di Kota Pekanbaru, hampir sama dengan kota-kota lainnya, permintaan akan kebutuhan lahan untuk permukiman, barang jasa, dan sebagainya cukup tinggi. Sehingga tidak heran banyaknya aktivitas perizinan yang keluar pada kawasan-kawasan yang memang kalau kita lihat berada pada kawasan daerah aliran sungai. Dan ini tentu menjadi perhatian kita. Memang beberapa waktu belakangan ini Kota Pekanbaru mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Kawasan Panam, Sudirman, dan beberapa daerah sekitarnya, dan termasuk yang baru-baru ini yang cukup mengundang perhatian kita semua, yaitu kawasan di sekitar daerah Sungai Sail dari daerah Jalan Parit Indah sampai menuju ke arah bawah. Hampir seluruhnya mengalami musibah yang sama, itu terjadinya banjir. Beberapa media menyebutkan ribuan rumah terkena dampak akibat terjadinya banjir ini. Persoalan perizinan, alih fungsi lahan, dan kawasan hulu mungkin menjadi perhatian kita. Sampai hari ini, para pengamat perkotaan dan para ahli-ahli memberikan pandangan yang berbeda-beda. Dan ini cukup menarik, apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan banjir Kota Pekanbaru ini? Karena menangani masalah banjir ini, kita tidak bisa berbicara secara parsial saja. Dan ini adalah konsep hulu hilir. Jika banjir pada hilir begitu tinggi, kita harus bertanya, bagaimana daerah aliran sungai bagian hulu? Apakah sudah beralih fungsi? Dan ini tentu perlu dilakukan pengkajian, bagaimana kemampuan daya dukung daya tampung lahan, aspek perizinan, tata ruang, alih fungsi lahan tentu harus dievaluasi kembali. Dan ini menjadi PR besar bagi pemerintah Kota Pekanbaru. Jika tidak, kita tidak bisa memperkirakan ke depan apa yang akan menimpa Kota Pekanbaru di masa yang akan datang. Jika kita beranjak dari kondisi saat ini, kita harus bisa memperkirakan, bahkan mensimulasikan, di intensitas hujan seperti apa yang akan menyebabkan kondisi parah di Kota Pekanbaru. Oke, selamat berpikir buat kita semua. Thank you.